Assalamualaikum guys. Aduh, ini pagi-pagi harus langsung berangkat ke pantalan sebelah karena tadi aku dapat info dari tim ada kakak-kakak yang datang ke pantalan sebelah terus nge-review katanya di showcase pantalan sebelah tuh banyak banget lalat dan lalatnya gede-gede. Oh, no. Tapi di video itu dibilang kalau rasanya tuh enak. Wow. Jadi kayaknya kita harus langsung perbaiki deh. Nah, aku janji ke kakaknya sebelum 24 jam video itu berlangsung, aku harus udah ngeganti dan menerima komplain. Karena itu sarannya baik banget. Jangan sampai orang makan ke pentolan seblak justru jadi sakit perut karena lalat, ya kan? Ini aku bawa sarapan, ditinggal lagi. Makan dulu. Hati. Dah, sayang. Waalaikum. Jadi baby. Nitip bungkusin seblaknya ya. Ya udah, berangkat ya, Bun. Pokoknya semua komplainan, kritikan, saran yang membangun akan kita terima dan kita coba perbaikin. Saling maafin dong. Emang jagain kita enak. Guys, aku udah sampai di pentolan. Mungkin salah satu penyebab si showcase mati itu karena tegangannya. Oke, jadi kita langsung manggil orang PLN buat minta bantuan biar salurannya diperbaiki gitu. Gak tau udah diapain, yang penting di upgrade lah. Dalam ke Petra. Mau muter? Kita muter dulu. Nanti sambil nunggu showcase yang baru datang. Pokoknya kalau ada komplainan-komplainan kita langsung proses. Selagi itu komplainannya membangun gitu ya. Ini listriknya dibenerin, kelistrikannya. Jadi kita akan ada pemadaman sementara. Bang, bang, bang. Mau dikasih tahu dulu gak kasir ya? Belum mati. Kabarin ya. Ya, pemadaman listrik sementara, abis itu baru diganti kabelnya. Terus, abis kabelnya diganti, kita tegangannya colo udah oke. Abis itu baru kita ganti showcase yang baru, lagi di jalan. Meanwhile. Karena ada saran sama masukan kalau lantai outdoor itu rada kotor. Oh, no. Emang karena kita cuma nyemen doang gitu. Terus sekarang kita mau ganti sama keramik buat di luar. Pokoknya semua komplain kita selesaiin deh. Ini ukuran berapa, Mbak? Ukuran 44. Yang lebih gede lagi nggak ada ukurannya? Yang lebih gede itu 60. Granit ya? Apa keramik? Granit. Sama keramik 60. Ada keramik 60. Coba, Mbak. Kan masuk nggak ya? Ya kan kita abu juga itu sebenarnya. Masuk aja sih sebenarnya. Oke guys, ini warnanya rada gelap. Atau ini warna abu kita lebih ke gini sih, nggak ke gini. Ada banyak banget guys motifnya, cuman kita lupa ngukur, jadi lagi ditelepon dulu. One hour later. Guys, karena kemarin ada komplainan masalah showcase kita yang banyak lalatnya nih di video ini, hari ini kita langsung ganti showcase-nya jadi lebih tertutup. Karena memang salah kita juga sih milih showcase yang ini tuh nggak memperhatikan detailsnya, karena showcase itu buat yang suhu-suhu AC kayak di Superindo, di supermarket dan lain-lain. Jadi kita ganti sama showcase yang ini. Pokoknya nggak sampai 24 jam langsung kita. Ya. Buat dari jalan. Tahan. Awas jatuh ya, awas jatuh ya. Tolong, kaki.
Gua kuat. Pak, mau dibuka dulu, Pak. Habis, Pak. Mau di-shooting dulu. Mau di-shoot, Pak. Buat lagi. Dari rumah Pak Didin. Shooting ya. Nah. Sini, Pak. Sobat imut. Shooting ini, shooting. Jangan begitu, kecil pintar gua. Jadi, depan yang enak. Bawahnya itu bawahnya. Sampai banget gue ke kebagian bantuin nih. Luar biasa. Pokoknya masukan-masukan yang baik akan kita tampung, kita terima. Supaya pentolan sebelah masih, supaya pentolan sebelah bisa lebih berjaya lagi. Ya kan? Ini baru cabang pertama nih, kita pengen cabangnya di mana-mana. Min. Unten mamang. Luar biasa udah kepasang, cuma kita harus tunggu beberapa waktu dulu. Makasih kak. Sekarang kita ngangkatin yang satu lagi. Awas jatuh. Iya. Ini gimana ngangkatnya ke atas? Yuk, bisa yuk. Ntar lu ambil lapas dulu. Itu serius gitu. Ntar lu ambil lapas dulu. Biasa kan kayak gini ada jalurnya. Ayo, jangan ke belakang gitu, kayak mobil naik. Awas. Tolongnya bisa aja ini. Udah habis tenaga gua ngangkat. Beratin. Ayo. Dorong. Baik, Mas. Oh, 23. Aduh, beri banget. Kabel itu. Apaan tuh? Rotak. Biarin! Tarik dulu, tarik dulu. Satu, dua, tiga. Rotak amat bang! Kuat banget dia! Jumekan! Nanti lihat tayangan ulangnya dulu. Sebenarnya kalau kuat karena aku giniin dulu. Oke, showcase kita udah ganti. Tinggal nunggu setengah jam buat ngedisplay ulang dan bisa dinyalain. Berlama-lama kemudian. Mumpung belum malam. Kita pasang dulu, karena kalau udah malam udah rame. Udah, nyalain ya. Udah, beres guys. Alhamdulillah, ini sudah, tinggal kita masukin.